Halo Jeng, apa kabar? Kali ini kita bikin cake jelita yuk, yang awalnya di negara Malaysia udah famous banget kuenya. Kita mulai ya, bahan-bahannya ada 3 butir telur, kemudian tepung terigu, protein sedang, gula halus, margarin yang sudah dicairkan, susu kental manis, emulsifier, dan susu cair. Untuk hilangkan amis dari telur, boleh tambahkan setengah sendok teh pasta vanila ya. Karena kita menggunakan metode all in, yang semua bahannya kita masukkan jadi satu, kecuali margarin cair. Ini mudah banget ya, masukkan aja semua bahan-bahannya. Jika sudah semua bahan-bahan dimasukkan ke dalam wadah, lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi ya. Pada saat awal kita mixer, adonannya akan terasa berat ya, karena belum mengembang. Kita lakukan terus saja mixer adonan tersebut, sehingga nanti dia terlihat mengembang dan adonannya sudah memucat ya. Jika sudah mulai memucat warna adonannya dan sudah terasa ringan pada saat di mixer, kita bisa masukkan margarin cairnya. Proses pengadukan antara adonan dengan margarin cair ini sangat tricky ya, karena kalau terlalu semangat mengaduknya, bisa-bisa nanti adonannya bantet. Jadi kita gunakan metode aduk balik ya, seperti yang ada di video ini. Jika margarinnya sudah tercampur dengan adonan, kita bisa tuang adonan ini ke dalam loyang dan sisakan sekitar 5 sendok makan adonan untuk kita bagi menjadi 3 warna, yaitu warna merah, ungu, dan hijau. Untuk menghasilkan warna yang memang tidak terlalu tajam, pekat, kita butuh sekitar 2 sendok makan untuk masing-masing warna. Lupa untuk siapkan 1 tetes masing-masing pewarna makanan untuk membuat gradasi pada warna yang terang. Dan untuk menghiasnya, kita bisa menggunakan sendok maupun plastik segitiga dan tusuk gigi untuk membuat gradasi warna. Di sini aku menggunakan loyang bulat ukuran 20 cm dan sudah diberi alas baking paper serta dioles margarin tipis di bagian sampingnya. Proses pemanggangan dengan suhu 150 derajat Celcius selama 50 menit ya. Setelah 50 menit dipanggang, nah ini dia, taraa, cake jelita sudah jadi deh. Bagian atasnya enggak tetap dan bagian bawahnya gak gosong. Keren banget kan hasilnya? Cobain yuk resepnya. Kalau udah, kasih komen. Lalu kalau suka, jangan lupa klik tombol like dan subscribe juga dong.